Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalian hari ini sudah sarapan belum? Atau kalian sudah berolahraga belum? Ayo jangan malas, kalian harus menggerakkan badan kalian agar tidak kaku dan badan kalian supaya terasa lebih segar, otak kalian juga menjadi lebih fresh teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa diterima dengan baik dan bisa berguna. Teman-teman, teman Kak Kinan udah datang tuh. Hari ini Kak Kinan janjian dengan salah satu teman Kak Kinan, karena hari ini Kak Kinan akan melakukan sesuatu yang seru. Kalian penasaran? Tapi sebelum itu, simak cerita berikut dulu ya. Ayo membaca. Dora dan Tisu-Tisu Gembili. Hacuh! Bu Gembili mengambil 5 lembar tisu sekaligus untuk mengusap hidungnya yang penuh ingus cair. Udara mulai dingin, alerginya kumat. Ia tak henti-hentinya bersin sampai ujung hidungnya memerah dan lecet. Hasyuh! Hasyuh! Kali ini bersinnya sangat keras sampai Dora, si kucing berbulu garis-garis kuning kecoklatan yang sedang asyik meringkuk di depan televisi, terlompat tinggi. Cepat-cepat, Bu Gembili mengambil 5 lembar tisu lagi. Tepat di samping Dora meringkuk, keranjang sampah warna hijau sudah dipenuhi berlembar-lembar tisu yang basah oleh ingus. Dora mendengus sambil mengerjitkan hidungnya. Ia kemudian bangkit berdiri. Tepat pada saat pembawa acara di televisi berkata, "Sebaiknya kita mengurangi pemakaian tisu karena tisu terbuat dari kulit kayu." Untuk keperluan itu, pohon-pohon terus ditebang. Kita tentu tak mau kehabisan pohon untuk dibuat menjadi tisu. Mata Dora terbelalak. Ia melihat ke arah TV, lalu ke arah tumpukan tisu penuh ingus di keranjang sampah. Tepat ketika Dora menoleh ke arah Bu Gembili, ia melihat tangan Bu Gembili meraih lembar-lembar tisu berikutnya. Dora melompat keluar rumah melalui jendela. Dari jendela, ia melompat ke cabang pohon rambutan terdekat, lalu dengan sigap melompat turun. Dora paling suka bersantai sambil ngemil kacang goreng rasa ikan asin di bawah pohon itu. "Tidak, pohon-pohon tak boleh habis ditebang," Dora berkata dalam hati. Suara bersin-bersin Bu Gembili masih saja terdengar. Dora mengintip lagi dari jendela. Oh tidak, Bu Gembili sudah menghabiskan separuh dari isi kotak tisu. Dora tak bisa tinggal diam. Bu Gembili bisa saja menghabiskan berbatang-batang pohon kalau ia terus bersin dan mengelap ingusnya dengan tisu. Dora menatap Bu Gembili dan tisu-tisunya. Terus, terus, dan terus. Sampai pada detik ke-33, Dora mengejapkan matanya. Lalu segera berlari menuju ke ruang rahasianya.
Ruang rahasia itu adalah lemari bekas yang ada di pinggir dapur. Dora sudah menata lemari itu dengan sangat rapi. Rak bawah untuk peralatan jahit. Rak tengah untuk kain-kain perca. Dora bahkan memasang 5 senter sehingga lemari tampak terang. Dora segera mengambil beberapa kain perca dan menjahitnya. Jahit, jahit, dan jahit. 15 menit kemudian, Dora mengamati hasil karyanya sambil mengangguk puas. Ia segera berlari menuju Bu Gembili yang masih saja bersin-bersin. Mata Bu Gembili mulai memerah. Tangannya meraba-raba kotak tisu. Ia tak bisa menemukan tisu lagi. Pada saat itu, Dora segera memasukkan sapu tangan kain perca yang baru saja dijahitnya ke dalam kotak tisu. Hap! Bu Gembili berhasil meraihnya dan segera menggunakannya untuk mengusap hidungnya. Selesai mengelap, spontan Bu Gembili melemparnya ke keranjang sampah. Hap! Dora segera melompat dan menangkapnya. Ia segera berlari lagi ke kotak tisu dan memasukkannya lagi ke sana. Hacuh! Hacuh! Bu Gembili bersin dan merogoh kotak tisunya lagi. Ia mengelap hidungnya lagi dengan sapu tangan kain perca buatan Dora. Dora sudah bersiap di depan keranjang sampah. Kali ini, Bu Gembili melempar sapu tangan tepat di muka Dora. Meong! Spontan Dora melemparkan sapu tangan tersebut kembali ke arah Bu Gembili. Sapu tangan kain perca mendarat di pangkuan Bu Gembili. Bu Gembili baru menyadarinya. Ia mengambil sapu tangan itu dari pangkuannya dan melihat Dora yang meringkuk, pura-pura tidur di depan keranjang sampah. Bu Gembili melihat sapu tangan dan Dora bergantian. Bu Gembili tertawa lebar. Hahaha, iya Dora, sapu tangan lebih baik dari tisu-tisu, kata Bu Gembili. Dora mengeong lega. Bentar, capek juga ya. Tadi cerita Dora lucu ya teman-teman. Kalian menyimak juga kan ceritanya? Kalau aku jadi Dora, beli aja sapu tangan buat Bu Gembili. Kok gitu? Loh, soalnya kan aku gak bisa jahit. Iya juga ya. Teman-teman, Kak Kinan punya pertanyaan nih untuk kalian. Sebenarnya, kenapa ya Dora menjahitkan sapu tangan untuk Bu Gembili? Iya betul, Dora menjahitkan sapu tangan untuk Bu Gembili agar Bu Gembili tidak menggunakan tisu lagi, tetapi menggunakan sapu tangan agar tidak menghabiskan pohon. Karena tisu itu terbuat dari pohon, teman-teman. Dan menurut kalian, kenapa ya sapu tangan itu lebih baik daripada tisu? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di buku kerja kalian masing-masing ya, teman-teman. Oh iya, kalian masih ingat gak pelajaran kita tentang kalimat imbauan? Sekarang kalian tulis kalimat imbauan di buku kerja kalian tentang usaha mengurangi penggunaan tisu yuk. Ini Kak Kinan kasih contohnya teman-teman. Ayo menulis! Jadi, dalam tulisan kalian nanti, masukkan informasi tentang cara-cara mengurangi manfaat tisu dan manfaatnya bagi lingkungan. Lengkapi tulisan kalian dengan gambar dan hiasan agar lebih menarik. Tapi nggak harus persis sama kayak dicontoh, nggak apa-apa kok teman-teman. Kalian bisa menulis berdasarkan kreativitas kalian sendiri. Selamat menulis! Ayo berlatih! Teman-teman, di dalam kotak-kotak ini, carilah 6 kata yang banyak kalian jumpai dalam cerita Dora dan tisu-tisu Bu Gembili. Setelah menemukannya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kak Kinan kasih contoh ya. Kak Kinan pilih kata bersin. Contoh kalimatnya, cuaca yang tidak menentu membuat ibu kedinginan dan bersin tak henti-henti sepanjang pagi. Nah, sekarang giliran kalian. Kira-kira kata apa lagi ya yang kalian jumpai di cerita tadi?
Coba perhatikan tabel ini dan pikirkan sebanyak mungkin bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka 72. Kalau kamu masih bisa menambahkan pasangan bilangan yang lain, silakan tambahkan lagi barisnya ya. Sekarang kita bahas ya. 1 dikali 72, 2 dikali 36, 4 dikali 18, 6 dikali 12, dan 8 dikali 9. Aduh, panas banget. AC-nya kamu gak nyalain ya? Enggak, karena AC itu melepaskan emisi CO2 alias karbon dioksida. Gak apa-apa, kan rumah kamu banyak pohonnya. Nanti karbon dioksidanya itu menyerap ke pohon untuk berfotosintesis. Gak gitu dong, Kak. Di bumi ini, pohon itu semakin sedikit. Lihat aja hutan-hutan di Indonesia. Contohnya, hutan Kalimantan, Sumatera, itu semakin sedikit, Kak, pohonnya. Akibatnya, karbon dioksida yang diserap pun semakin sedikit. Oh, berarti bumi ini penuh sama karbon dioksida dong? Iya, betul. Karbon dioksida itu mempunyai ruangan sendiri di udara yang seharusnya ia terlepas ke angkasa, tetapi tertahan di bumi. Jadinya, suhu di bumi itu semakin hangat. Efek rumah kaca? Betul. Emang benar ya hutan di Indonesia ini berkurang? Emang ada datanya? Ada dong. Karyo mau tahu? Boleh. Coba lihat diagram ini yang berisi data yang diolah oleh Forest Watch Indonesia. Dari diagram ini, kita bisa membaca persentase hutan yang hilang dari tahun ke tahun. Hutan yang hilang di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara termasuk yang paling tinggi persentasenya jika dibandingkan dengan kondisi mula-mula. Hal yang sama terjadi di Kalimantan dan Sulawesi. Persentase hutan yang hilang di sana sempat menurun pada rentang tahun 2009 sampai 2013, tetapi naik kembali pada 4 tahun berikutnya. Nah, bener kan? Makanya kita harus jaga hutan kita supaya udaranya itu tidak semakin panas, Kak. Mengurangi pemakaian AC. Kan panas. Sebentar aja nyalain. Ya udah deh, ngalah. Terus sekarang apa? Sekarang kita tes kamera dulu. Tapi bentar. Teman-teman, sekarang teman-teman coba yuk membuat diagram garis. Ayo mencoba! Coba perhatikan data luas hutan di Kalimantan berikut ini. Bisakah kalian menggambar diagram garis yang menunjukkan luas hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun? Ayo kita olah datanya. Pertama, bulatkan ukuran luas hutan ke dalam jutaan hektar terdekat. Kalian sudah pernah belajar tentang pembulatan, kan? Selanjutnya, sederhanakan bilangan dalam jutaan. Lengkapi baris-baris selanjutnya dalam tabel ini ya.
kalian sudah selesai nih melengkapi tabelnya. Coba cocokkan jawabannya ya. Pasti sama kan jawaban kita? Berikutnya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis seperti ini. Yuk, coba kita kerjakan bersama. Pada tahun 2000, luas hutan di Kalimantan adalah 33 juta hektar. Pada tahun 2009, 28 juta hektar. Pada tahun 2013, 27 juta hektar. Dan pada tahun 2017 adalah 25 juta hektar. Nah, setelah itu, coba jawab pertanyaan berikut. Berapa hektar luas hutan di Pulau Kalimantan pada tahun 2017? Iya, luas hutan di Pulau Kalimantan pada tahun 2017 adalah 24.834.752 hektar. Pernahkah hutan di Pulau Kalimantan bertambah luas? Iya, luas hutan di Pulau Kalimantan tidak pernah bertambah luas, melainkan selalu mengalami penurunan. Pada tahun berapa terjadi penurunan luas hutan terbanyak? Penurunan hutan di Pulau Kalimantan terjadi paling banyak pada tahun 2009. Setelah kalian menjawab, yuk kita latihan lagi membaca data dalam diagram ya. Ayo berlatih! Perhatikan data luas hutan yang disajikan dalam diagram garis berikut. Apakah kalian bisa menemukan kekeliruan pada diagram di atas? Di bagian mana? Coba jelaskan letak kekeliruannya. Sudah ketemu? Iya betul. Seharusnya angka di tahun kelima bukan angka 17, melainkan 30. Nah sekarang teman-teman perbaiki diagram garis berikut ini ya. Salin dan kerjakan di buku kerja kalian. Selamat mengerjakan! Proyek kreatif minggu ini. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebutkan bahwa tahun ini menjadi salah satu dari 3 tahun terpanas yang pernah tercatat dalam catatan iklim bumi. Gas rumah kaca di atmosfer yang menjadi pendorong utama perubahan iklim mencapai rekor tertinggi tahun lalu dan terus meningkat pada tahun 2020. Meski pandemi diperkirakan membantu menurunkan emisi karbon dioksida antara 4,2 hingga 7,5%, namun karbon dioksida tetap berada di atmosfer selama berabad-abad, sehingga tidak banyak memberikan banyak pengaruh bagi planet. Kak! Udah, coba mana lihat? Oke juga kak, tapi kayaknya kita harus ulang sekali lagi deh, biar lebih bagus. Nah, ini dia proyek kita minggu ini teman-teman. Tadi Kak Kinan berperan sebagai pewarta berita dibantu oleh Karyo merekam Kak Kinan. Kalian coba juga di rumah ya teman-teman, sebagai penyiar berita. Oh iya, kalian juga bisa siarkan siaran berita kalian ke keluarga kalian dan meminta bantuan mereka untuk merekam menggunakan ponsel ya teman-teman. Tapi kalau nggak direkam juga nggak apa-apa kok teman-teman. Refleksi. Waktunya kita mengingat lagi pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kalian tangkap dari cerita si kucing Dora?
bukankah dia kucing yang sangat peduli pada lingkungan? Menurut kalian, sudah tepatkah tindakan Dora? Apakah kalian juga akan melakukan hal yang sama? Dalam cerita itu, dapatkah kalian menemukan kosakata baru? Sudahkah kalian memahami makna dari semua kosakata itu? Selanjutnya, Kak Kinan yakin kalian semua sudah bisa membaca dan menggambar diagram garis, termasuk mengolah data dalam tabel menjadi diagram garis. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Semoga pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik ya, kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk terus latihan di rumah ya, teman-teman. Tetap semangat dan sampai jumpa besok. Dadah!